Madura deh. Dari Madura. Dia kesini boleh-oleh. Boleh-olehnya apa? Apa? Garam batangan di Kabupaten. Ada siapa saudara Narji? Ini perwakilan saudara kita dari Madura. Dari Sumenep. Iya. Namanya lucu sekali dia. Siapa? Pipil. Bahasa Inggris kali ini. Pakai V. Pipil. Pipil. Oke, baiklah. Pipil dari Sumenep. Jadilah bintang. Pil, pil, kamu punya masalah apa? Cerita kenapa, sama pipil? Kakak nih. Kenapa, Kak? Kenapa, sayang? Nervous. Nervous, kamunya nervous. Sepertinya suara kamu tadi tidak maksimal loh, kalau yang kita dengar dari sini ya. Tapi tidak tahu menurut Dewan Juri, karena Dewan Juri lebih berhak untuk menilai. Kak Iyad, menurut Kak Iyad, kenapa Kak Iyad belum ngasih pilihan? Dia menyanyi tidak in tempo, temponya lari. Ya. Kemudian out-tune juga. Dan tidak ada penghayatan sama sekali, dia sangat dikuasai oleh nervousnya. Tapi di sini kayaknya tidak, sudah tahu suaranya tidak masuk kriteria, tapi tidak memberikan pilihan. Kenapa? Mungkin masih memberikan kesempatan? Saya lupa lah, lupa. Oh, macam mana? Saya pikir kayaknya kasih kesempatan buat saya dia menyanyi. Saya mau nambahkan ya, buat para peserta yang masih di belakang gitu ya. Memang tiga peserta kali ini tidak berhasil membuka gerbang ya. Tapi aku harap kalau mendengar yang di belakangnya peserta keempat dan sampai seterusnya, please, please tetap fokus. Artinya mental dan keberanian juga tekad kalian yang dari daerah kalian masing-masing di sini betul-betul diuji. Jangan ikut-ikutan drop, nervousnya ditambah-tambah dan sebagainya. Oke, okay, saya tambahkan sedikit. Mungkin ada peserta yang belum tampil di belakang sana, mungkin bisa dengarkan suara saya untuk mengurangi rasa nervous. Caranya, tarik napas dari hidung dalam-dalam, lepaskan seketika.
Tarik napas lagi dari hidung, lepaskan dari hidung sampai 30 kali. Insya Allah mengurangi rasa nervus. Amin. Oh banyak ya, 30 kali. Tolong please kali. Juga yang masih berada di belakang peserta, ayo siap-siap, siap-siap. Siap-siap habis ini gilirannya diingat-ingat lagu yang akan dibawakan. Konsentrasi diingat semua seperti tadi latihan ya. Please jangan ikutan drop karena bagaimanapun juga tampilan kalian itu yang akan menentukan. Dan kami sangat berharap pintu gerbang ini dibuka. Atau, ya betul sekali, betul sekali. Sekali lagi, baik. Sekali lagi kita kasih tahu kepada peserta yang masih ada di belakang, kepada peserta yang masih ada di belakang, ya. Jangan grogi atau nervous. Sekali lagi kepada para peserta, mohon maaf kendaraan Anda menghalangi jalan. Suara. Abis dewan juri komentarnya kayak resepsionis. Iya bang. Enggak betulan Mas Narji, itu betul bergetan. Sekali. Please. Bukan kami berkeinginan seperti apa untuk menjatuhkan peserta, tapi kami juga ingin melihat pintu gerbang di depan kami ini terbuka. Dan didengarkan musiknya baik-baik ya, gitu ya. Betul sekali. Baik. Dari awal mulai masuknya didengerin baik-baik musiknya. Baik, terima kasih dewan juri. Vivil Sumenep jangan berkecil hati, untuk pendukungnya juga jangan berkecil hati ya. Betul. Namanya juga, ya kenapa bang? Padahal dia namanya aja lagi ngetop diomongin di orang di mana-mana ya. Kok ngetop namanya? Vivil yang dikasih formalin kan? Hah? Kikil. Beda. Kalau kikil mah kikil Purnomo. Sikit. Udah lu ya, yang ngomongin Siki mendingan nih ada saudara gue ya dari Bima dia mau nyanyi. Oh iya. Saudara lu dari Bima. Saudara gue. Mana? Pendukungnya banyak banget. Mereka banyak cincin loh dari Bima loh. Oh iya. Yeah? Kayet. Ini dari Bima biasanya. Batu akinya banyak loh dia loh. Hah? Dari Bima batu akinya banyak batu loh. Batu aki. Ada banyak suaranya. Bawa batu aki dah, bawa batu aki. Taruh lo. Pada teriak-teriak giniin cincin, bagi dong. Cuma teriak doang. Bagus tuh batunya Bima tuh. Baik. Oke, siap. Oh, mau ngasih cincin. Betul. Alhamdulillah. Mau ngasih batu. Banyak yang mau nih. Saya dong buat kakek saya. Iya. Yeah. Kakek saya, pacar saya, buat si Muklis, buat semuanya. Buset, ada abang Tani pacar lu, Pe. Satu aja, Pe. Tuh kan, Mas Narji menang duluan tuh. Buat cewek. Iya, dapet gue. Oh, makasih ya, Mas. Yeah. Ya. Terima kasih ya. Makasih, Mas. Coba, Pe, lihat dulu, Pe. Jupe. Tengoklah. Buat cewek, Kayet. Kayet. Jupe, dia kasih Jupe ya? Iya. Buat Eka aja ya? Buat Eka. Boleh. Dulu si Pe, lu salah, Pe. Kasih ya. Bagus tuh ya. Tak asli lah nih. Kakak pegang dulu aja. Betul saya nih. Mau manggil ini penyanyinya dulu gimana? Oh, ya udah boleh ya. Aku pula nih. Coba pegang dulu. Tapi kalau nanti saya pegang nanti punya beban berat. Saya pegang. Dia mah begitu. Iya. Besok kalau misalnya nanti ya lolos berhasil buka gerbang, kasih kita host-hostnya dan dewan juri batu ya. Oh. Dicucinya bagus loh batunya ya. Kalau masuk. Tapi ya? Bukan berarti ya ngasih batu lolos kalau suaranya enggak bagus mah. Tetap aja tepi. Ya, tepi. Baik, pokoknya teman-teman di sini. Ya, kenapa sayang? Ya, pokoknya teman-teman di sini mendoakan Fauzi yang ada di belakang mudah-mudahan bisa buka gerbang.